kali pertama saya setelah beberapa tahun saya explore gua. Jadi saya sudah pakai harness lengkap. Tinggal saya turun. Dan terakhir saya turun sekitar tahun 2010 atau 2011 lah, udah lupa juga saya. Dan ini adalah kali pertama saya mau coba. Mudah-mudahan masih ingat skillnya. Doakan teman-teman. Nah, di sini saya explore gua di Kadole. Di sini tempat dulu saya latihan sama teman-teman. Oke, kira-kira apa aja yang ada di dalam ya? Ayo kita ikuti terus. So nice deh. Siapa HP? Oke teman-teman, ini sudah siap ya. Oke. Sekarang kita turun. Sekarang kita sudah sampai di dasar gua. Ini tempatnya gelap sekali. Nanti kita coba cari ornamennya ya. Stalaktit dan stalagmit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tunggu lagi yang selanjutnya. Perlu ditarik. Pegang TC ya, pegang oke. Kasih beban. Iya, tarik. Ledek cari hingga kunci sih, Rek. Terus. Ketika itu sudah musuh ini. Kerombo pelawan, Rek. Kerombo pelawan. Cakar apa sih? Ya. Dah. Tahan dulu, tahan. Ya. Tahan, pelan-pelan, kontrol. Coba di mana, Rek? Slow. Beban itu. Slow. Tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ye. Nomor grader Mbak Ira. Ini ornamen gua, teman-teman. Nah, ini namanya stalaktit. Ini masih terlihat seperti tanah ya. Nah, sebenarnya masih ada lagi ornamen gua atau stalaktit yang masih bagus. Bimbing 3. Ya. Nah, itu lagi di atas. Bimbing 3, terus sama bimbing, Bang. Nanti kita coba telusuri di dalam, teman-teman. Kira-kira apa aja yang ada di Gua Kadole. Nah, ini guys. Instruktur caving. Woi, mantap, Bang. Luar biasa. Ini leader kita ini. Oke kan, Londo, guys? Iya. Nah. Nanti kita jalurnya ke sini, teman-teman. Ah.
Nah, ini juga stalaktit namanya, teman-teman. Ya, Bang. Ini ornamen gua yang membuat pemandangan ya? Gua itu semakin dua indah dan keren. Iya, Bang, iya, Bang. Ya. Hei. Oh, ini Pak dosen UTS Sumbawa. Ini jauh-jauh datang ke sini mau eksplor lagi. Terakhir eksplor kapan, Pak dosen? 2015. 2015. Sudah 5 tahun. 5 tahun. Gimana, masih ingat apa gimana? Masih lah. Masih ya. Menyenangkan. Wih, keren-keren. Ada suasana haru. Ini mau apa lagi, Pak Instruktur? Mau bikin ini. Fotoin dulu. Tali buat kita turun ke intermediate kedua. Oh iya, masih ada intermediate ya? Iya, intermediate, Pak. Jadi masih ada, kita harus pakai tali lagi kalau mau turun ke sini, teman-teman. Nah, masih jauh di sana. Nanti kita turun pakai tali. Bagaimana? Bagus kan? Dan sekarang kita waktunya untuk keluar lagi karena kita sudah keliling-keliling tadi. Nah, sebenarnya masih ada lorong satu yang tembus ke Sungai Bawah Tanah. Namun karena kondisi malam ini kita tidak mendukung,
Jadi kita putuskan untuk besok. Ya. Nanti besok kita masuk ke lorong lewat situ yang menuju ke sungai bawah tanah. Dan sekarang kita naik kembali ke atas ya.